Sebuah minibus terbakar di Jalan Kali Sekretaris Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Diduga kebakaran karena korsleting mesin. Mobil minibus terbakar di Jalan Kali Sekretaris Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Api membakar seluruh badan mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan langsung memadamkan api. Menurut pemilik, mobil terbakar di bagian depan saat sedang melaju. Saya lagi jalan, Bang. Lagi jalan. Saya minggir, balas WA, segala macam. Habis itu tiba-tiba ada orang ngasih tahu, lewat. Bang, itu mobilnya kebakar. Saya kan nggak ngeh ya. Tiba-tiba udah ada api, saya keluar udah ada api. Untungnya bisa keluar, Bang. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam setengah jam dan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat kembali normal usai peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.